Gak ada bukunya kita. Gak ada bukunya kita. Gak ada bukunya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Fitra Fitri, kawal sampai halal Ivan Gunawan dan juga Ayu Ting Ting. Foto tercute, termanis dan teruah nih. Hari ini dipersembahkan oleh Ayu dan juga Ivan Gunawan yang hari ini menghadiri resepsi pernikahan dari sang adik Ayu Ting Ting, yaitu Syifa dan juga Nanda. Awali dengan foto bersama dan juga status terbaru dari Ivan Gunawan. Tak tanggung-tanggung, di sini Ivan dan Ayu menggunakan dua busana yang berbeda. Yang pertama, mereka menggunakan busana berwarna merah. Dan juga Ivan Gunawan terlihat sangat gagah dan juga ganteng dan baju batiknya yang senada dengan Ayu Ting Ting. Status pertama di sini Ivan Gunawan menuliskan, sangat senang menjadi bagian dari hari spesial keluarga Ayu Ting Ting. Saya menghadiri hari pernikahan Syifa bersama dengan Ayu Ting Ting. Semoga semua kebahagiaan menghampiri pernikahan kalian. Pengantin baru Ivan Gunawan best friend. Wah, hashtagnya masih best friend nih. Sepertinya masih malu-malu kucing nih ya Ivan Gunawan. Dan status yang kedua, nilai pria sejati bukan hanya tentang apa yang ia kenakan dari tubuhnya, tetapi juga karakter-karakter di hatinya. Karena sopan santun itu bonus, tapi humoris itu wajib. Jadilah pria yang sejati. Jadilah pria yang sejati ya, tulis Ivan Gunawan di akun Instagram pribadinya. Pria sejati bukan hanya mendekati sang calon ya, ternyata Ivan Gunawan juga adalah pria sejati di hati ayah dan juga ibunda Ayu Ting Ting. Dimana di sini Mom Ayu Ting sangat bahagia karena kehadiran sang pria sejati dari Ayu Ting Ting, yaitu Ivan Gunawan. Dan kebahagiaan itu Mom Ayu Ting tunjukkan dengan raut wajahnya yang sangat semeringah ketika ada di samping Ivan Gunawan. Wah wah, lampu hijau sudah menyala-nyala nih. Sepertinya akan ada pergantian setelah Syifa nih. Sukses terus untuk Ivan Gunawan. Semoga apa yang diinginkan dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallah untuk Ivan dan juga Ayu. Semoga segera menyusul ke pelaminan. Amin ya rabbal alamin. Inilah rangkaian kegiatan hari ini dalam resepsi pernikahan Syifa dan juga Nanda yang sangat meriah luar biasa. Dekorasi yang sangat memukau dipenuhi dengan bunga-bunga indah dan segar pastinya, karena bunga yang ada adalah bunga asli nih pemirsa. Semua takjub dengan dekorasi yang ada, terutama Mom Ayu Ting nih. Kebahagiaan juga terpancar dari raut wajah Ayu yang dari tadi semeringah banget ya. Pokoknya the best untuk Ayu dan juga Ivan. Semoga segera menjadi pasangan yang halal nih, kawal sampai halal. Dan ada status terbaru juga dari Ivan Gunawan yang memakai baju kedua nih. Serasa mereka yang sedang menikah ya, pasangan yang sangat romantis dan juga cute nih. Senyum kebahagiaan terpancar dari wajah keduanya. Sepertinya mereka sangat menikmati keadaan yang ada saat ini. Sama orang yang tepat rasanya sederhana, bahkan ketika sulit rasanya sederhana. Karena Anda tidak pernah mempertanyakan apakah itu layak. Kamu tahu jawabannya selalu iya, dan kamu tahu bahwa aku selalu bertahan di sisi. Sepertinya ini adalah ungkapan dari hati Ivan Gunawan nih. Aku selalu bertahan di sisimu.
Meski banyak badai yang menerpa, tetap ya Ivan Gunawan selalu ada di sisi Ayu Ting Ting. Status tersebut tentu saja menjadi perbincangan dan juga banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat. Afa Amin, Masya Allah, love you. Dari Rias Hedro Priyono, sweet, kurus amat. Iis Dahlia mengirimkan emotik love untuk Ayu dan juga Ivan. Bahagia banget ngeliatnya, kok mukanya makin mirip ya. Love you, aku ikut bahagia Mas Ivan. Love you dari Sumiati. Ah, suka banget liatnya, cepat nyusul deh kalian. Masya Allah, Kang Ivan kok tambah ganteng dan kuyus, sehat-sehat selalu. Semoga kalian cepat nyusul, amin. Ya Allah, senang banget liatnya, semoga dimudahkan semuanya. Dan juga dari sahabat nih, semoga lekas nyusul ya, foto begitu aja gemes. Bahagia banget sih, ah, apalagi ntar priwet, aduh pasti lebih wow. Lebih wow lagi nih kalau Iva dan Ayu benar-benar jadi pasangan suami istri ya, pastinya akan menjadi trending topik ini. Dan inilah wajah Siva, sang pengantin yang terlihat sangat cantik. Alhamdulillah sah, semoga pernikahannya sama Wayate Siva dari Ayu Lovers. Siva cantik banget, kalau dilihat-lihat Siva didandani seperti Ayu nih, cantik banget. Semoga ijab kabulnya berjalan lancar, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Kayu Teh Syifa Ikis cantik sekali. Itulah kebahagiaan demi kebahagiaan yang tersirat dari Ivan, Ayu dan juga seluruh keluarga Ayu Ting Ting. Bagian selanjutnya di sini terpancar dari wajah Ayah Rojak yang hari ini super luar biasa, penuh banget nih tangannya ya. Pernikahan anak keduanya sepenuh ini, apalagi anak pertama pastinya penuh banget nih ya. Wahwa, mas-masnya berjejer bawa toko perhiasan dulu. Di samping mas ada Ayu lagi nih, wah wah. Terlihat juga kebahagiaan terpancar dari Syifa dan juga Ayu Ting Ting yang hari ini memang mereka berdua adalah pasangan adik dan kakak yang sangat romantis. Karena dari awal pertunangan, Ayu Ting Ting selalu hadir dan menjadi pendamping setia untuk Syifa. Kebahagiaan yang selalu Mimin harapkan dari Ivan dan juga Ayu serta seluruh keluarga. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Semangat dan terus berusaha menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lebih yang ada batu-batunya deh ayah ya. Oh ini mah pasti lah, kan yang toko emas siapa ya, Abi. Selamat berbahagia ya ayah. Amin, itu anak ayah ini yang kedua, ntar yang pertama nih lebih mewah lebih meriah ya. Waduh, ini kalau sekarang begini nanti lebih yang ada batu-batunya deh ayah ya. Oh ini mah pasti lah, kan yang toko emas siapa ya,